Menyegetanya ingin udip langkungnya nyuci udip Islam. Ilo cocok lagi habar tunggu kecil pun cocok. Nagak buat tunggu kecil ni. Murut lung tima, ada ke pegang pun lung tikrek tengah rumah abang tunggu kecil. Menyo udip Islam udip tanya mihana ke kepak mendu. Tak mendua pak kecil belagi ke pegah. Hanya benar ke doanya berlebih. Sebab iblis hanya piu-piu yang berat itu tak lebih lebih kecil. Sebab punya kain rumput kecil yang lain punya pikir dah. Sebab stempel bajaro kecil. Punya kecil selamat, maka insya Allah. Punya iman dan Islam yang nak bapak kecil aman, yang lain insya Allah akan aman. Menanti iman dan Islam yang nampak para tokoh-tokoh masyarakat dan iman dan Islam yang nampak gedein. Maka untuk menguatkan iman dan Islam, jangan jauhkan kita daripada tempat belajar ilmu agama. Cara putelaman iman dan Islam nyahana cara lain taboh saja taboh yang genabi pegang bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Ngan ilmu agama udin Islam, ngan kebodohan Islamnya tidak akan berkembang. Semoga balai pengajiannya, balai tempat menuntut ilmu agamanya, gure-gure kedai yang berbanduk, para pendukung, para donatur, para ulusi santriwan dan santriwati yang nadisino, semoga kedainya istiqamah bakta peselamat generasi gedanya dalam agama Allah. Kalau ingin kita mereka selamat, maka selamatkanlah Islam yang ada pada mereka. Nah, perintah dalam Quran Nabi Allah ayat mentabuk pun dua melhebina. Padumbuh berli ayat. Allah Ta'ala nabegah tentang masalah tanggungjawab burusi kanu. Waliyah shalladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu mutlak Allah Ta'ala putren aturannya kepada ma yang kanjir ke ma dan ya yang kanjir ke ayah. Tugah ma tugah ya awaluddin ma'rifatullah puturi agama puturi Allah ba'ane gedai. Awalu ma yajibu ala walidaini ayat ta'ala ma walidahu bima'rifatillah. Tugas ma tugas ya yang pun wajib li Allah. Menyatanya kajir ke ma, menyatanya kajir ke ya, menyatanya kana inang, menyatanya kana lakau. Yang golong na anak mi persiap dro wa syaram dua. Pura persiap dro. Kalau Allah memberikan karunia gebi keturunan kepada getanya, baik anak inang ataupun agam, malamnya lahir anak, malamnya tanya mertamah kewajiban di sisi Allah. Putra kewajiban ji. Awalu ma yajibu ala walidaini ayat ta'ala ma walidahu bima'rifatillah wa rasulillah wa syariatillah. Yang pun kewajib li Allah. Ke ma dan ke ayah. Ke yah dan ke ma. Menyema dan yah dan kajadeh jid ke ma dan jid ke jah. Maka ketahuilah wahai ayah dan bunda. Yang berat kewajib di atas drone tentang anak. Yang anaknya nikmat Allah. Itanya tak pegah anak tu. Allah Ta'ala kepegah hamba tu. Anak lagi tanya hamba li Allah. Tanya-tanya mak anak ni. Ialah Ta'ala ke tanya hamba. Artinya tempat kepuduk perintah li Allah. Adakah seorang ibu yang telah menjadi ibu? Nyo getanya yang kajir ke mak. Getanya yang kajir ke ya. Adakah sudah selesai misi getanya yang diperintah li Rasulullah? Misi pertama. Petra misi pertama. Target A. Kenali Tuhan pada anakmu. Kenali nabinya pada anakmu. Kenali Rasul Allah pada anakmu. Dan kenali agama Allah kepada mereka. Kenapa? Pertama tugasnya memperkenalkan Allah. Karena awaluddin ma'rifatullah. Dasar agama kenal Allah. Bagi manusia yang tak kenal Allah, sampai dengan matinya, dia tak akan pernah punya agama. Orang yang hana turi Allah sampai dengan punah gelang dunianya, sampai gelup dalam kuburan, pak tubuh ipajuh leulat, teruk ngawruk kiamat. Orang hana turi Allah, hana agama.
maka rayu tak dosa mengenyah. Karena menentang dengan aturan Allah. Allah nepegah wal yasalladina law taraku min khalqihim dhuriyatan dhi'afa. Wahai ayah dan bunda, takutilah kalau seandainya kalian meninggal, tanyoma tanyo ayah mati tawo ba Allah, tinggai anak keturunan tanyo dalam dunia. Law taraku dhuriyatan dhi'afa, kalian mati di tengah-tengah getanyo wa ba Allah, ada darah na anak tanyo dalam dunianyo, sedangkan anak tanyo baik inang dan agam diafa, mereka itu dalam keadaan tak berdaya. Atiga kan diafa kan butang, kan anak idiot, kan anak kidra, kan anak hana harta. Tapi puasi yang gekan diafa, anak yang engkau tinggalkan, mereka kurang memahami agama. Khafu buya ke anak, belebih ya terkerimuang nunggu, ikap lerimuang handhut dan uraka, tapi menyecilaka anak, bahaya madania, mulai hidupnya sampai teruuro akhirat. Faliyatakullah, menyagata tak mengiman ngelun nebegali Allah. Menyagata tak yakin tak riwang baklu, mati kata merepek ngelung tengok urut kiamat. Faliyatakullah, takutilah terhadap apa yang telah aku ingatkan. Putra mana takut, perhatikan, laksanakan apa yang aku perintahkan. Waliyakulu qawlan sadida, jangan pernah kamu menyangka kamu itu akan selamat kalau kamu diam seribu bahasa. Kamu merasa tak enak, kamu merasa tak nyaman di saat engkau sampaikan. Mami tegeri dia pegah bibi, kadang-kadang bunge hana te bunge go bunge ponyo bunge poji, yancam tanyo meno yancam tanyo medih ko ipoh te beki. Allah Taala ne pegah faliyaksimullah, Allah Taala akan gejaga urang petimang agama. Gejaga pakiban ngan cara dro geli Allah, kiban cara-cara Allah Taala, cara Allah Taala nyan hana tadoong di kita. Maka kepada adik-adik lu, para santriwan dan santriwati, kepada anak-anak didik yang ada di sini, berbaktilah wahai ananda kepada ibunda kita, maya sayang ke mak, sayang ke ya. Baik membantah ada wabak masalah merenung ilmu agama. Sampai pajan kita tiap-tiap, sampai jut tentang hukum Allah. Baik sampai terjadi masalah-masalah yang anak kita inginkan. Baik kita lebih cepat mengambil fonis, mengambil keputusan, padahal atanya hana gayu oleh Allah. Tetapi maya getanyo na taya ber, tanyo na tado, na aturan dalam Islam, na aturan dalam agama tanyo. Maya tanyo perle ya getanyo, tak pegah dro sayang kema sayang kaya. Maka jangan pernah mencari-cari alasan untuk tidak paham dengan agama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna